Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini kita mau mancing menggunakan ini guys ya. Jadi ini adalah ikan hiuan mainan kita. Tapi tadi ada accident ya, ada kecelakaan sampai dia patah gitu. Makanya kita lagi coba buat beli lem super glue ya buat menyambungkan ini. Semoga dia bisa kalau misalnya disambungin ke sini guys. Ini kalau misalnya kayak gini tuh aku nggak tahu sih dia bakal jadi kayak gimana berenang ya sebenarnya ya. Apa kita mau coba deh? Kita coba kali ya guys ya. Ini banyak orang lagi di sini, aku agak malu sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Kita coba buat mainin ini. Ada Sasa juga, ada MZ juga, sama ada Ajul di sini. Kita coba buat mainin ya. Sebenarnya ngeru banget gak sih? Kayaknya nggak terlalu deh. Ada orang, banyak orang cuy. Bawa ya. Kita cobain ya. Cobain guys. Ya bener, ngaruh cuy. Wah, jadi kecelakaan. Iya, jadi kecelakaan dia. Jadi nggak secepat itu. Dia jadi kaku gitu loh. Kena virus ya? Aduh, dia jadi kaku gitu. Ngaruh banget ya ternyata ya. Ngaruh loh guys, bener dah. Tuh jadi begitu, sumpah guys. Dia jadi kayak ikan stres ya. Nggak bisa ternyata. Malah jadi ikan stres, ternyata sebutuh itu ya ekornya ya. Sumpah guys, tapi ini udah aman sih. Cuma ekornya aja yang rusak sih. Jadi dia patah, tadi nggak sengaja jatuh gitu guys. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman tahu tempat yang biasa aku mancing. Ini, ikan bawal. Jadi emang di sini ikan bawalnya tuh biasanya tuh bisa gede-gede. Dan kalau mau mancing di daerah situ tuh. Kita udah tahu di situ tuh. Di ujung sana, kalau misalnya mau ikan bawal. Nah aku niatnya tuh pakai ini, jadi dia nanti gerak ke situ gitu loh. Terus ini ditaruhin kayak semacam pancingannya di sini. Aku kepo aja kira-kira bisa dapat atau enggak. Kita coba mancing pakai ini guys ya. Karena di sini lumayan banyak ikannya, jadi aku pede buat mancing pakai ini dan aku juga pede buat dapat. Kalau nggak rusak ya. Ini kalau misalnya ini jalannya jelek mah, aku juga nggak yakin dapat atau enggak guys. Kita bakal coba perbaiki dulu ya. Ini lagi gojekin lem dulu buat ngelem ini. Kalau misalnya udah datang gojeknya udah di lem, ntar kita bakal videoin lagi guys. Oke guys, setelah kita tadi coba buat operasi ya guys ya, nih udah aku suturing ya. Nih. Udah kita jahit kayak gini menggunakan kenur. Sebenarnya tuh di bawahnya patah, makanya kita jahit kayak gini nih pakai kenur gini. Aku udah beli ini lagi tadi ya. Udah beli apa? Lem ya. Biarin lah ya, kita coba. Kayaknya bisa sih. Ternyata kayak gitu ya, makanya kalau misalnya ikan kayak piranha nih makan ikan gitu kan, dia kan ngarah siripnya dulu ya, sirip belakang misalkan. Dia biar oleng kayak tadi oleng. Kondisi aku yakin bisa sih. Cobain Dit. Sini Dit. Sini jangan jauh-jauh Dit. Tapi tetap kayaknya ada yang kaku deh ini mah. Kayaknya ada yang rusak deh. Kayaknya bukan bagian itunya deh guys. Ada bagian yang nggak ini kayaknya. Ada bagian yang nggak apa? Kayak nggak ngelok gitu loh. Sayang banget jatuh sih. Harusnya tuh bisa ya. Nggak bisa gitu kayaknya ya. Ah, kenapa ya? Ya guys, kan ini udah rusak guys. Udah nggak bisa ini. Nah, tuh udah kaku dia. Ntar kalau misalnya kita arahnya gini gitu. Ya jadinya gini, Dit. Jadi kan hiu jelekin loh. Ya, truk gitu ya. Iya guys. Ya, udah rusak ikan hiunya. Bentar ya, mundur masih bisa sih. Cuman jadi nggak bisa dikendalin gitu loh, Dit. Agak susah dikendalin. Nggak apa-apa lah ya. Jadi nggak bisa kayak yang bagus. Aduh, tadi jatuh guys. Ternyata sengaruh itu ya. Hati-hati loh guys ya, kalau punya kayak ginian. Aku nyesek banget sih ini ngejatuhin dia. Kita coba... Tapi masih bisa sedikit lah. Cuman dia jadi nggak anggun gitu loh, Dit. Nggak segemuk. Jul! Cobain, Jul! Ini udah bisa, Jul. Cuman nggak segemuk itu. Nggak apa-apa lah ya. Kita cobain dulu. Kita iketin pakai pancingan. Kita coba ntar ketengahin sana. Karena kan ada bawal tuh di tengah sana. Ditarik nggak, Dit, kira-kira, Dit? Nzi, ini kan udah mulai mancing. Kalau mau dapat ya, di sini kasih tahu nih. Dapet Dani, lemparnya ke ujung situ tuh, ke air itu. Iya, pancuran itu. Pancuran sono, cobain dah. Udah bisa sih, berhasil, cuman jadi kaku gitu si ikan hiunya. Kayaknya emang ada, kayaknya emang salahnya bukan di sini ternyata. Salahnya kayaknya di sini sih. Ini ada jadi kaku gitu, parah lah, udah nggak apa-apa lah. Tapi masih bisa jalan, masih bisa dikendaliin. Kita coba ya guys ya, kita coba rakit dulu ini. Sama Jul, teknisi kita. Nanti kalau bisa udah, aku bakal videoin lagi guys. Oke guys, dia udah strike duluan ya guys. Dapet kan Zi? Dapet. Ah, dipilang. Bodi. Enggak sih. Lepas. Cuma kayak udah show gitu ya. Ikan tadi kelihatan nggak lompat? Ya emang. Putus ya. Kan udah dibilang kata gue juga harus pakai ini. Iya, mau dia. Harus pakai kawat. Putus ternyata putus awal sih gitu. Harus pakai kawat makanya ya. Kita juga harus modifikasi pakai kawat ya guys ya. Oke nih guys, kita lagi coba untuk mengeksekusi ya. Oh iya, pinter dia, benar-benar kayak gitu. Iya ya, bisa. Ini kurang ini enggak Jul? Kurang dalam enggak kira? Apa kenapa? Biasa. Aman ya ini ya, bisa ya? Ini ya. Tapi nanti emang kita harus diiketin lagi Jul. Iya. Pakai pancing. Jadi emang sebenarnya kira-kira bakal dapat enggak nih Zi? Belum ada kail ya, aman. Jadi nanti ada ceklokan ya. Apa sebutnya ceklokan gitu ya. Jadi nanti, apa? Snap. Ada snap guys ya. Nanti si snap ini bakal dimasukin snap kemana tuh? Sambungin aja sebenarnya.
Tapi jangan di bagian sini karena copot, Jul. Ini bagian yang sini. Oh, copot enggak sih? Copot sih. Kayaknya copot deh, benar. Copot, Bro. Copot, Bro. Ini mah copot, copot. Pasti copot sih. Oh iya, benar. Bawah, copot. Entar, kita akalin dulu deh, guys. Bentar ya, guys. Lempar. Lempar mau sama kamu? Iya. Perlu. Entar ini sip segini. Ini ceklokin, sip. Nah, pegang, entar lempar, buka. Yuk, 1 2 3. Nice. Nih, langsung di klik. Nah, sabar. Ini umbul-umbulnya nggak keluar ya? Keberatan kayaknya ini ininya. A few moments later. Gak bisa, sumpah. Bisa, bisa. Gak bisa, apapun. Sini. Coba. Pegang, enggak, kamu. Harus kamu yang ngangkat. Sini. Sini lu main nggak tangannya? Nih, gini. Nah, coba. Pelan-pelan. Demi apapun. Pelan-pelan. Kalah loh sama dia loh, Zee. Nih, ntar guys ya, dapat ya. Kalah loh. Nih, dapat nih. Widi. Zi, kalah loh Zi. Dia udah mulai dari tadi loh. Tuh, bikin malu ya. Nih, ini mana tadi tempatnya? Oh, itu tempatnya tuh. Peralatan ini mancing kita nih. Itu salah. Tuh, pakai grip tuh. Maaf tuh gripnya tuh. Nih guys, kita udah dapat. Nih. Gila sih, kita langsung dapat ikan bawah. Ya enggak ini gripnya. Pakai gripnya malah. Ya, padahal gripnya udah ini, udah beli. Udah, bisi putus, Pak. Oh, sip. Wow. Wih, mantap. Ya, Sal, padahal kamu tadi yang naikin loh. Gimana nih, Zi? Bentar ya, tenang ya, guys ya. Kalau kawat nggak putus, Pak. Sekilo ada nggak, Pak? Belum, nggak ada itu sekilo ya, Pak, ya? Nggak ada ya, itu ya? Paling setengah kilo ya, itu mah ya? Paling 250. Tuh. 400 gram. Lu tuh kurang sabar sih sama banyak lu. Itu sebenarnya sabar, tenang. Ini ikan hiu kita juga belum belum ini. Dia dapat satu. Lagi enggak? Lagi nih. Ya udah sok. Lagi ya. 12 seconds later. Sumpah guys, ini baru masukin lagi dia udah dapat lagi. Oh, ini lebih gede, cuy. Segini tarik. Lu jadi kayak tarik pas ulur sambil gini, tarik coba. Ulur. Ulurnya gimana? Ulurnya diemin aja. Diem pas ngulur kamu set gitu. Nah, coba ulur ke bawahin, nget, tarik. Nah, pas ya copot. Enggak putus tapi. Tapi dia dapat. Nah, dapat tuh, guys. Akhirnya tuh. It's okay. Mau lagi sok. Akhirnya ini dapat, guys. Ada bebek. Hah, masa sih ada bebek? Mana ada? Sampah yang lalu. Dapat Ji? Gede nggak kira-kira nih Ji? Oh iya Pak. Akhirnya dapat. Padahal ikan hiu kita belum siap loh. Udah siap? Ya udah. Semua sudah siap. Mari kita coba ya. Tapi ini kita pakein umpan dulu buat pan yang lain, pancingan yang lain. Dit sini Dit, lihat Dit. Oh iya. Akhirnya dapat ya guys, kita nggak mau kalah juga ini. Sudah kita siapkan ya pancingan kita ini. Di sini dia, ini adalah pancingan ikan hiu. Pak, saya coba eksperimen ya Pak. Pakai ini nggak akan putus. Iya, nggak akan putus. Kuat ya Pak. Satu kali langsung putus. Iya, aduh. Parah nih emang, Inzi. Lu jangan diangkat Pak. Aku mau dipotong dulu. Mau dipotong. Iya tuh malu atau ayo video kecil kayak gitu. Nih, kita masukin udang ya. Oke. Bau banget ya. Coba untuk pakai ini ya. Di sini. Kayaknya harus butuh bantuan bentar deh. Jul, pegangin bentar bisa, Jul. Taruh aja dulu ininya. Taruh dulu ya. Si remote-nya mana? Taruh ke bawah tuh tarik. Iya, aku belum mulai dia udah dapat banyak. Oh, bisa ngangkatnya. Bisa sekarang, we. Wede. Tolong lu, Jul. Bentar, Jul. Dia dapat, guys. Kita aja belum ini nih, kita belum berangkat. Ya, jangan sampai kalah guys ya. Kok jadi mati sih? Oh enggak. Oke, kita coba ya. Kita coba mancing pakai ini. Kira-kira dapat enggak nih? Jadi bener dari sini, ini kita ulur. Sebenarnya enggak perlu ada umbul-umbul. Kayaknya ini harus ada dua orang deh, Jul. Bantuin, Jul. Ini pegang foto. Wih, buat foto itu Sal, mantep. Pegang. Nih, di umbul-umbul. Oke, kita cobain ya guys. Ini susah ternyata ya. Ternyata kalau ada kailnya lebih susah nih. Kalau ada ini lebih susah guys. Harus dipegangin sih ini ya. Ada dua orang kayaknya. Si Azulnya lagi sibuk ya. Nah, taruh sini aja. Dah. Hah, bisa. Nah, ini kita kesanain ya. Ayo dong. Let's go. Semua sudah siap. Mari kita Ah, guys.
kita mancing ya. Nih, kita ikannya rusak. Oh, bisa. Bisa tuh, bisa tuh. Wow. Widih, widih, widih. Widih. Tani rusak, cuy. Mesinnya mati, cuy. Kok dia melaksono ya? Jadi susah dikendaliin, cuy. Bentar ya. Kita coba kendaliin, guys, ya. Kayaknya memang susah sih. Kok bisa tuh? Bisa, bisa. Bisa, guys. Coba. Dia kayak ke ini kayaknya. Dah. Di sini aja ya. Dapat enggak nih kira-kira nih? Udah guys, kita diemin dulu dia berarti ya. Ini tuh kayaknya kendalinya tuh nggak nyampe gitu loh. Jadi kejauhan, tapi harusnya nyampe sih Edit ya. Di rumah juga nyampe ya. Ini emang tadi gara-gara jatuh dan banyak hal lainnya ya yang terjadi ya. Akhirnya dia jadi seperti ini. Gak apa-apa, kita tungguin aja guys. Siapa tahu bisa dapat ya. Ini udah nggak mau maju tuh. Maju tuh dia, maju. Mudah-mudahan guys. Kita tuh mau bawa ke sana Dit, ke ujung situ tuh. Oh dia bisa tuh. Apa nyangkut ya kayaknya ya di baling-balingnya ya. Jadi kayak si ininya tuh nyangkut kayak di baling-balingnya guys. Kayak dia mau tapi nggak mau gitu loh. Gila sih. Kayak kita harus pakai ikan hiu yang lebih bagus bisa dibanding ini. Kalau misalnya emang baru beli mungkin bisa lah. Oh dia bisa mundur. Ini mundur. Mundur aja. Mundur. Yang penting sampai titiknya gitu loh. Titiknya tuh di situ tuh. Di situ tuh dito. Kalau sampai sana bisa sih. Ini kalau misalnya ikan hiunya nggak rusak sih pasti bisa sih. Ntar guys kita tungguin aja dulu ya. Udah nggak apa-apa kita standby di sana. Kalau misalnya udah ada nanti bakal aku videoin lagi guys. Guys, dapat lagi dia, guys. Aduh, dia bawa hunter ya. Kok dia banyak ya dapatnya ya? Dia udah bisa lagi sekarang. Ikan hiu apa ini, cuy? Nggak dapat cuy dia, cuy. Apa yang salah nih dengan ikan hiu ini ya? Kita harus sabar guys ya menunggunya ya. Oke guys, kita udah modifikasi ini ya. Jadi ini benar-benar jadi umbul-umbul deh. Umbul-umbul banget ini. Dan ini kayak kita pakemin, jadi kita bikin dua tali tuh kayak gini ya. Dan ini sama kita juga didalemin lagi guys. Kita coba ya. Nih, ini dalam si ikannya emang suka dalam gitu kan. Dariin udah ada pemberatnya juga. Tuh kan. Dan apa ini kedalaman ya? Kedalaman enggak sih ini? Enggak tahu deh. Biarin aja ya, kita langsung aja majuin guys. Let's go. Let's go. Wede, ini dipakem ya. Pas diulur sih, harus dua orang ini sebenarnya. Si ikannya tuh udah males gitu loh kayaknya tuh ya. Udah kayak mau diapain lagi sih bal gitu. Tumpah, tuh dia udah males guys. Harus diulur sih ini sih. Harus ada yang ngulur kayaknya nih. Ini tuh susah diulurnya. Tuh, cuma kalau diulur. Ya, ininya juga ekornya juga gini lagi. Ekornya nggak bener guys. Oke, kita lanjut guys. Hiu, ayo hiu. Tuh, hiunya udah ini udah males-malesan. Tuh, dia. Tuh, dia jalannya kayak ogah-ogahan. Dia kayak nggak mau tuh. Tuh, mau. Tuh. Kadang dia mau, kadang nggak. Kayak ngantuk kayaknya dah. Please. Please, hiu. Ayo, hiu. Ayo, sampai sana, hiu. Firasat gimana, Dit? Firasat, Dit? Dapet. Kurang, Pak. Kalau sejauh itu mending dari sono, Ji. Lebih dikit gitu. Sumpah ini diem sih dia. Diem dia. Apa gue lempar aja nih remote ini? Emosi lama-lama ya. Gak apa-apa, udah. Emang rezeki kita di sini, guys, ya. Nah, kalau misalnya ada yang narik, bakal kita videoin lagi, guys. Lu jalan lagi dia. Emang nyebelin ya. Inji dapet gak? Enggak. Ogah-ogahan gitu loh, Dit. Kayaknya emang baterainya sih. Maksudnya kan baterainya emang cepet habis kan, jadi emang dia tuh di masa-masanya ini baterainya udah nggak terlalu banyak, makanya kalau jaraknya terlalu ini dia langsung berhenti gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu oke guys, kita tungguin aja ya. Kita mulai dari kucuran sini guys. Dari tadi kita nggak dapet guys. Kalau ini ikan hiunya udah sampai kayaknya dia. Apa sih bal kata dia ya. Maaf sih, aku juga kok jadi ikan hiu kayaknya marah. Ya ampun, nggak dilempar ini dia memang udah capek kayaknya nih. Guys, tapi aku masih penasaran kalau belum dapet. Aku masih penasaran abis kalau belum dapet. Gerakin ya. Bentar, Sa. Kurang sana, begitu. Nah, ini kita ulur dulu. Kita ulur dulu. Nah, coba ya. Coba, sini. Kita kendaliin ya. Ya, kita kesanain. Bentar. Nah, ini dia. Ini dia, guys. Let's go. Kanan ya? Sini ya, kocoran sini ya. Kayak harus diulur deh. Oke. Susah banget ini ngendaliinnya. Udah di sini ya, Sal. Kurang kocoran ya. Oke. Sumpah guys, ini tuh. Kayaknya jaraknya sih ayat. Jaraknya tuh. Tuh. Nah, dari sini ya. Up. Dah stop. Dah. Tungguin guys, kira-kira
apakah ikan hiu kita dapat menangkap ikan bawal ya. Ikan hiu nangkap ikan bawal. Jadi si bawal tuh, tuh. Kayaknya dapat ya? Dapat terus kayak. Kayaknya enggak sih. Kenapa bisa dapat dia sih? Sumpah ini kan jair kecil pisan mana bukan di muka. Tadi di cut nggak? Belum ya? Jangan, guys. Tetap hadiah apresiasi. Sumpah ini penghinaan sih. Lu mau ikan jair kan? Lu dapat ikan jair, Jul. Di perutnya, Jul. Coba dibandingin sama ikan yang mendapatkannya. Kayaknya tadi waktu lu ini dan. Tapi gendut banget. Ini bibitan. Hiunya. Coba, si hiunya kenapa? Hiu mau mendapatkan ini. Gitu. Ya. Ya. Dia mendapatkan. Ya memang kemakan sih sama dia. Cuman kalau ini sih, kayaknya kalau yang kayak gini malah kita dosa deh kalau kita ambil deh. Maksudnya dia kan dia rilis kan masih sekecil ini, maaf ya. Itu kagak sengaja juga penghinaan. Mari kita coba lagi. Dapat. Ayo kita coba lagi, guys. Ikan bawal nih. Itu tuh Ajul dapat tuh. Dit. Ajul dapat tuh, Dit. Akhirnya Ajul si gabut dari tadi belum dapat, akhirnya lu dapat ya, juga, Jul. Lepas, Jul. Emang dia tuh bala banget. Berarti aku jauh lebih tidak bala ya, guys ya. Karena masih dapat satu ikan. Iya, kita dapat satu ikan walaupun ikan. Tapi itu wah gila sih. Mind blowing ya tadi ya. Aku ngakak banget. Kenapa bisa dapat? Sumpah sih. Kok bisa gitu loh? Kita coba lagi, guys ya. Ini literally ikan yang tidak kayaknya kurang terduga. Kurang pakem ya? Au. Aduh, aduh. Ada. Kali-kali gitu. Nah, udah. Kita lagi ya. Oke. Okay. Coba ini di ini dulu, ulur. Pasti ulur banget sih ini. Pegang dulu bentar. Kamu yang pegangin ya, Sal ya. Kita jalanin lagi, guys. Masih ada kan baterainya? Masih. Dia harus dekat. Jadi aku harus ngedeketin. Nah. Tuh. Udah mulai jago dia. Renangnya. Harus diulur. Harus diulur-ulur terus. Soalnya dia nggak kuat buat ininya. Buat ngulurnya. Gila sih. Nyangka nggak dit tadi? Oh, dah, parkir sini ya. Nah, kita kencengin. Siap. Kita lihat, ada gerakan sedikit juga. Tapi tadi jago ya, maksudnya sekecil itu dia bisa ngegerakin ikan hiu ya. Gila sih, guys. Aku akui sih tadi ikannya strong, guys. Aku nggak nyangka gitu loh. Dapat lagi, Ajul. Waduh. Mantep sih ini. Gila sih ini. Semoga dapat ya, Ajul ya. Ini kalau misalnya Ajul dapat, berarti aku doang yang belum dapat hari ini sama Adit. Ditar mancing lah, Dit. Itu. Dapat, guys. Wih. Gila. Hah? Wah, putus, cuy. Aduh, putus, cuy. Ah, kenapa nggak ada putus? Dia dapat. Aduh, yaudah, nggak apa-apa, sabar ya, kita rakit lagi, guys. Ya, putus sih kurang kencang. Guys, ini kita udah pakai ini ya. Gila, ini kita eksperimen banget sih. Sebenarnya kita bisa dapat tadi juga ada yang narik. Cuman kitanya aja yang tidak cekatan ya. Kita coba lagi, guys. Ini sebenarnya belum dilempar, Pak. Jadi kita kendalikan. Dulu, yang mana, Pak? Nah, di sini. Di situ tuh. Oh, yaudah, yuk. Di mana, Pak? Sini. Ke arah sini. Oke. Yuk, kita coba, Adit. Jadi, tuh, Pak. Kayak gini, wih. Keren kan, Pak? Nggak ada yang mancing kayak gini kan, Pak? Enggak, ya. Oh. Cuman, aduh, ininya. Kembali lagi. Kembali lagi dia. Nah, segini kali ya, Pak? Ada sana, tuh. Sebelah sana, bentar. Aduh. Iya, nih, kamu nggak dibuka. Nah, buka dulu. Nah. Guys ya. Masya Allah ya. Susah, Pak. Abis, Pak, baterainya, Pak. Soalnya harus dari dekat. Ini gara-gara baterai abis kayaknya. Pupuiran heula, Pak. Nah. Udah meren, Pak, di dia, Pak. Kurang. Ya, nggak apa-apa, udah. Kita diemin aja ya. Nah, guys, diemin aja, guys. Kita diemin aja di sini. Oh, nggak ditarik kok. Udah, guys, ya. Siapa ya? Hah, susah ternyata ya. Tadi harusnya dapet loh. Itu yakin dapet nggak sih, Dit? Itu mah udah fix. Itu 99,99% itu, guys. Lutus. Ada yang gede banget, Pak. Yang 8 kilo. 8 kilo? Oh, ini saya mau dapetin 8 kilo, Pak. Dapet, guys.
Tarik ya, Pak? Belum. Aduh, belum ya. Goyang juga, ini juga disamber. Si ikan ini disamber? Iya, ikan ini juga disamber. Ikan mainannya disamber sama si gede. Udah gila ini si gede ya. Itu gede gini. Masa sih, bawal? Kok bisa tahu, Bapak? Emang naro ya, Bapak ya? Ada yang naro ya? Kelihatan. Kelihatan. Yang dapat di sana di sini dilemparin dengan jorannya. Walah. Patah jorannya? Iya. Wah gila. Wah gila gila gila. Yaudah ini kita tunggu dulu ya. Sabar dulu ya guys ya. Nanti kalau misalnya ada yang narik kita bakal videoin lagi guys. Tadi ditarik cuman udah hilang guys. Kita coba lagi nih ya. Kita coba di bawah ini deh. Pang tarik dong sama apa? Diulur-ulurin nih ya. Come on. Udahlah biarin sini ya. Ya Pak. Nah, udahlah cobainlah di sinilah. Dah, mari kita coba ya. Ntar aja ada ya. Nih guys. Dapat ikan bawal ya guys. Kayak gimana Pak tariknya Pak? Kalau harus kayak gimana? Ikan itu ada tuh lihat. Mau muter-muter gitu. Gila ya, Bapak udah tahu ya kalau mau ada muter-muter ya. Tapi ini susah kesana ini ya. Apa kita kesana yang cobain ya? Tungguin aja. Ya udah, tengahin dikit lagi kali ya. Nih. Oh guys, eksperimen mancing pakai hiu. Dapat enggak sih ini? Putus lagi anjir. Putus lagi ya? Putus lagi siapa? Dua kali ya putus ya. Wah, ininya enggak kuat, euy. Iya. Langsung digigit putus langsung. Jadi itu digigit. Udah, hap digigit sama ikannya tuh. Putus semuanya. Nih, enggak iya. Kuat. Bisa berarti bisa. Kita coba lagi ya. Ah, jadi ininya lumba-lumbanya majunya ke sini. Lumba-lumba. Oke. Makasih, Pak. Lumba itu. Ini hiu, Pak. Tapi enggak apa-apa sama aja, Pak. It's okay. Caranya di sana. Siap. 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 Di sini ya, Pak. Ah, ikan hiu. Kita coba dulu ya. Yeah. Kayaknya aku matiin deh tadi. Aku matiin bentar, guys. Posisinya dia mati, guys. Bismillah ya. Ya, ke sini ini. Oh, di situ, Pak. Oh, kurang sana, siap. Kita ikutin bapaknya, guys. Ini masih ada, nggak coba lihat umpannya. Ada, Pak, tuh. Hah, ikannya, Pak. Oke, ikan hiu. Ini ya, dikencingin. Kita coba, guys, ya. Dari sana, tapi ini harus diulurin, eh. Oke. Udah. Diulur. Oh, di sini aja, Pak. Ini ikannya di sini. Mau ke tengah, nggak apa-apa. Kita coba ke tengahin, ya. Nah. Di sini Pak, cukup Pak? Ya, cukup. Kita kesanain ya. Wih, kok ikannya tiba-tiba ada baterai ya? Nih. Udah Pak, di sini Pak. Dah, sabar guys ya. Pak, ini percobaan kita. Dapat. Dapat ya Pak? Oh ya? Bentar. Iya. Oke. Try again. Bapak yang mancing ya? Guys, sudah Bapak ya dia mancing, guys. Saya menyerah. Saya yang ngarahin, Pak. Bapak yang mancing ya. Waduh, bisa gerak. Sama aja. Siapa? Kita coba lagi, Pak. Ntar ini ke... Kalau waktu satu kali gini, dia mindu, nanti juga narik. Nanti juga narik ya? Iya, maaf ya. Let's go guys. Enggak. Kepelintir ya? Iya. Oh enggak kok, ini enggak apa-apa. Yang banyak sampah. Yang banyak sampah, let's go. Oh, dia udah enggak kuat. Kayaknya aku maaf ya Pak, kita harus lewat sini guys. Oke. Nah. Up, sini Pak. Siap, sabar guys. Sabar ya, sabarin ya. Itu ikan ya? Iya ih, ada iniannya. Dia kalau makan langsung nelen ya pasti ya? Langsung ditelen gitu semuanya. Cacingnya aja yang di bawah yang dimakan. Tidak mungkin ya, pembelahan di atas.
sabar ya. Soalnya ini umbul-umbulnya kegedean, Pak. Kalau misalnya umbul-umbul ya. Jadi kalau narik gitu tuh nggak tahu seberapa narik dia. Nah, pos di sini kayaknya. Nah, makanya narik. Semakin tidak ada baterai. Semakin tidak ada baterai, guys. Ya, Pak. Udah nggak jalan, Pak. Oh. Dia udah mau habis baterainya. Ya, sudah, guys. Bisa, Pak, di sini, Pak. Kenapa, Ji? Tunggu ya. Dia mati nyala ya? Iya, susah. Siap. Susah, udah nggak bisa. Ya kan? Siap. Nah. Udah lah ya, di sini lah ya, cobain ya. Up. Coba ya, guys ya. Yang ini tidak akan fail. 2 hours later. Kita coba lagi, guys. Ini udah kita terus-terusan ya. Bentar, Sa. Tapi jangan diinin dulu. Oke. Yo, let's go. Yo. Widih, udah mulai bisa, Widih. Widih, guys. Widih. Gila. Iya. Mantap. Udah cukup ya. Trust. Tuh, Pak. Tapi jangan langsung. Dapat. Ya, nggak dapat. Lagi, sah. Bentarin lagi. Bisa. Guys, kenapa ya? Kok jadi nggak dapat gitu ya? Wah, udah mabok ikannya, guys. Ikannya mabok. Ikannya sudah mabok sepertinya. Oke. Wih. Nah, gila sih dia makin... Kayaknya lebih jago dibanding gue dah. Untuk Sal mengendarai hiu. Kamu mau coba narik, Sal? Kalau udah dapet, aku yang narik. Ini, guys. Iya sih, bener sih. Bentar. Kalau bisa sampai ketarik banget gitu, Bel. Jadi itu udah sampai di mulutnya dia. Ya Allah. Dapat. Pelan. Ikan hiu kita dapat. Sudah. Gila. Gila ikan hiu kita. Ikan hiu kita. Kita udah. Gila, kita dapat menggunakan ikan hiu. Ini paling gede enggak sih? Paling gede enggak sih ini? Adakah? Masa sih? Gila, guys. Gila ya. Gila. Tempat kehokian kita, guys. Biar ya. Kita mendapatkan satu ikan bawal menggunakan ikan hiu. Kita masukin ya, guys ya. Tadi mana sih ininya nih? Gripnya. Mau pamer dulu nih, guys. Woi, parah sih. Udah dari tadi. Guys ya, kita dapat ya. Coba sebelahnya sama muka lu, Bang. Coba, Bang. Oh. Gimana cara ngegripnya nih? Di bawah, di atas? Di bawah ya? Sama aja. Bawah. Wih. Oh, ide. Kalau bapaknya tadi pegang aja tadi. Enggak, ini kayak gaya-gayaan aja gitu. Soalnya aku udah beli ini, guys. Harus gaya. Supaya lebih... Nah, kalau udah gini kan enak nih. Kita bukanya. Wuhuu, akhirnya. Kita mendapatkan ikan bawal ini, guys. Mantap. Dengan ikan hiu ya. Nih. Udah lah ya, sekarang kita mau hitung aja berapa bawalnya yang penting kita dapat atau mau coba lagi? Udah lah ya. Sudah, kita udah dapet 2 ikan, satu ikan kecil, satu ikan besar ya. Ini dia ikannya, guys. Aku sudah puas ya. Udah ya, karena tadi teman-teman aku banyak dapetnya. Aku nggak tahu ini berapa kilo jadinya, guys. 50.000 per kilo. 50.000 1 kilo dimana ini? Ya, 50.000 per kilo. Kita langsung aja kilo sekarang, guys. Kita dapat berapa? Yuk, let's go. Oke, guys. Jadi ini 5 kilo kan? Ah udah, 5 kilo guys. 5,08 kilo berarti. Zi, 5 kilo Zi. 5 kilo cuy. Gua balik dulu ya. Ini 5 kilo. Bisa langsung dibakar gitu kan di sini ya? Bisa ya, dibakar aja bawalnya ya. Mau dibakar berapa kilo? Per kilonya berapa sih dibakar? Lupa. Nambah 35 ya? Mau dibakar berapa? 2 kilo? 3, maksudnya 3 ikan. 3 ikan? 2 kilo kali ya dibakar ya? Kebanyakan ya? Kebanyakan. Oh 2 kilo ya. Berapa ikan sih? Oh. Udah gak apa-apa lah, bakar 2 kilo lah ya. Satu, nah, satu setengah kilo. Satu setengah kilo. Yaudah berapa kilo, Sal? Tiga ikan, yaudah 3 ikan aja, Kang. 3 ikan yang paling gede, Kang. Ya, kita coba bakar, guys.
Hilaf soalnya ya. Teman saya yang hilaf. Oke. Tahu-tahu udah banyak ya. Tadi dapat berapa sih? Tadi dapat berapa sih di sini sih? Tiga. Tadi dapat berapa sah? Dua. Si Ajul dapat berapa tadi? Satu. Eh, kasihan Adit ya enggak dapat nih, nanti next time Adit ya dia kamerain soalnya. Kalau enggak nanti Adit mancing aja di sini deh. Terus kita pulang. Nih, kita ambil yang paling gede, guys. Kayaknya 1,5 kilo kali ya, Kang ya, kalau paling gede. Oh, ini gede nih. Udah juga Edun sih. Tuh, dua juga udah segini sih. Mau dua apa tiga? Satunya agak kecil, Kang. Satunya kecil, Kang. Kurang sih kayaknya. Kurang kayaknya. Itu challenge harus cobalah sedikit lah, Zi. Ikan harus coba sedikit. Iya. Yaudah ya guys ya, nanti kita masak ya guys ya. Oh, ini lihat dulu deh, ini berapa kilo deh. Satu lagi deh. Totalnya jadi berapa nih? Satu, dua, tiga. Yuk. Udah dua. Udah dua kilo lah. Dua kilo, sip. Matiin. Udah. Oke, kita bakal masukin dua kilo guys. Oke guys, ini udah pada sampai semua ya. Ini kita tadi akhirnya bawal, ini juga bawal. Langsung aja kita coba yuk bawal ini. Kamu coba. Ijul, coba Jul. Zi, coba Zi. Ini ada Izi juga nih, dia harus cobain. Seenggaknya satu suap lah, Ji. Ini lu dulu aja. Oh iya, aku dulu boleh. Siapa nih kalau makan? Hah? Kagak sih, udah enggak usah lah. Dia ya udah kasih makan, malah ngelunjak gitu. Pamri gua. Pamri. Ya. Kita cobain bawalnya aja deh. Kali kita ntar tutup ya guys ya videonya ya. Panas. Ini juga ada sambalnya, ini pakai sambal terasi, kita cobain ya. Masuk lagi dianya. Jadi konten food vlog. Mari guys ya, coba pakai ini guys. Coba ya. Enak sih, ini lumayan. Kita cuma liatin doang sih, makan dong. Yuk kita makan. Yuk, makan juga. Yuk. Cobain aja dulu. Zi, cobain Zi. Iya, sok. Lu emang gak ada nafsu makan ini? Iya, gua nafsu liat aja lu. Kenapa? Makin serem gua malu. Nih, kita cobain lagi ya. Ini jadi sekarang tuh Iqbal pindah ini profesi guys, jadi food vlogger sekarang tuh. Ya. Jadi dia nge-review makanan ntar ke depannya. Benar. Kita coba bikin channel kayak gitu. Teman-teman setuju nggak? Kalau setuju tuh di kolom komentar ya. Sama kamu ya, bareng ya. Supaya kita ada second opinion. Bisa jadi promosiin channel yang belum ada ya. Dan jangan lupa subscribe kalau misalnya kita punya channel itu guys. Mungkin kayak gitu aja guys ya video kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe dan di-share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you Zi. Thank you Dit. Yuk, kita makan. 2 juta subscriber.